Do do do, what do do, what do 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 do. Do do do, what do do, what do 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 do. Do 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 do. Jadi ini adalah alat untuk mengetes kadar klorin, kloramin. Ini alatnya namanya Salivert. Alat ukur tetes itu paling akurat menurut saya karena dia tidak ada komponen elektronika, jadi murni untuk cairan kimia. Kita sudah siapkan dulu yang sudah diisi dengan air 2 ml. Ini air dari air keran. Kemudian ini buku petunjuknya, kita lihat dulu. Jadi langkah pertama, masukkan 2 ml air. Kemudian tetes 4 kali cairan klorinnya. Alat ukur klorin diputer-puter 10 detik, ditunggu 1 menit, kemudian dicocokkan warnanya. Karena biar gak kelamaan, kita tesnya itu berbarengan. Masih ingat ya, yang kiri ini menggunakan si hem prime, ambil 2 mili. Ini sebutnya gini ya, 2 mili taruh. Ini yang di kiri berarti, kita di kiri itu berarti yang sehem prime, yang kanan air murni, bukan air murni, air yang dikasih aerator aja, airnya hanya dikasihkan aerator. Oke, yang tengah itu dari air keran, yang kiri itu dari si hem prime, yang kanan diberikan aerator selama 1 malam. Kita mulai dari yang si hem prime dulu, 4 tetes. 1 2 3 4. Kemudian diputar-putar sesuai buku petunjuk selama 10 detik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1, 2, 3, 4. Diputar-putar selama 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini juga sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sip. Lalu kita tunggu selama 1 menit. Akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah selesai, yaitu pengukuran menggunakan klorin dan kloramin test Salivert. Mereknya dari Salivert. Yang tengah ini dari tap water atau air keran langsung. Yang kanan menggunakan aerator, yang kiri menggunakan si hem prime. Kita tes menggunakan alat ukur seperti ini. Kemudian kita mencoba menyamakan warnanya air dengan yang ada di tabelnya deh. Kita tinggal nyamakan ini dengan caranya makannya gini ya. Lebih kuning. Jadi kalau kita lihat-lihat, ini tuh di 0.5. Agak susah ya kalau lihat di kamera. Kalau lihat di secara langsung itu lebih jelas. Jadi kira-kira di 0.5. Jadi tap water itu di 0.5 sampai 1 ya. Jadi agak keterang sedikit. Selanjutnya ini yang sudah diberikan aerator, salah. Ini di angka sekitar 0.25. Jadi memang berkurang, tapi tidak hilang. Contohnya diberikan aerator semalam ini nilainya di 0.25. Kalau dilihat dari secara langsung,
kelihatan jelas, cuman kamera agak susah. Nah, sekarang kita akan coba yang menggunakan Sehem Prime. Sehem Prime ini putih, benar-benar putih. Jadi kita balik. Kita samakan seperti ini caranya. Iya, hasilnya nol. Jadi memang terbukti kalau aerator itu bisa mengurangi kadar klorin dan kloramin pada air, tapi dia tidak bisa menghilangkan. Memang mungkin dengan diaduk oleh udara dia bisa menguap, tapi yang lebih baik memang menggunakan Sehem Prime karena dia benar-benar ngilangin sampai airnya itu putih, putih bersih seperti itu. Makanya teman-teman yang breeder cupang yang mahal-mahal itu peliharaannya, dia sampai menggunakan air galon untuk peliharaannya air cupangnya. Jadi dia pakai air galon, air RO itu yang air isi ulang, kemudian ditambahkan garam ikan. Karena dia juga, saya yakin, karena dia orang utilities atau bekerja di area utility atau yang air-air, dia juga nggak yakin dengan tingkat air pump kita ya. Jadi dia lebih memilih menggunakan air RO yang lebih mudah di treatment seperti itu. Jadi kalau kalian mau pakai air pump untuk peliharaan cupang ataupun aquascape, lebih baik menggunakan Sehem Prime ini. Tapi dengan catatan tertentu, air pumpnya udah bagus ya. Ini TDS-nya hanya 50 keduanya. Jadi air pump di sini itu udah bagus. Cuman kita perlu menghilangkan kadar klorin karena peliharaannya itu udang yang sensitif.